Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau belajar gimana cara memasukkan, dan sekaligus aku mau ngasih PNG dari ayat-ayat Al-Quran. Kebetulan ini baru sebagian, diantaranya ada Al-Fatihah. Kebetulan baru sebagian, sini ada Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan random sih ada Al-Mulk, Al-An'am, Al-Imran, tapi belum full. Doain supaya segera full, 30 juz. Oke, langsung aja. Yang pertama kita siapin biasa, video background dan suara. Sini aku pakai videonya Ustadz Hanan. Ini tinggal kita klik kanan, ekstrak audio, terus hapus. Oke. Anggaplah di sini kita Oke. Sini bismillahirrahmanirrahim. Jadi nanti linknya bakal aku kasih ke kalian. Bismillah dan ta'awudz. Di sini kita tanpa ta'awudz ya. Langsung bismillah. Jadi di sini ada beberapa tipe bismillahnya. Bismillah begini. Dan ada bismillah yang begini. Oke. Kita coba pakai yang ini. Pertama kita download dulu. Oke. Download. Kita masukkan ke sini. Sengaja masukkan. Nah, terus selanjutnya kita masukin Al-Fatihah. Di sini yang full baru Al-Baqarah ya. Al-Baqarah insya Allah full. Oke, kita masukin Al-Fatihah pertama. Download. Teman-teman bisa lah. Langsung download ya. Oke. Alhamdulillah. Bismillahnya lupa. Bismillahnya jadi satu ya kalau ngerti ya. Oke. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sebenarnya ini video cuma ngasih tahu kalau teman-teman bisa menggunakan aset ini secara gratis, ayat-ayat Al-Quran, supaya mempermudah teman-teman bagi yang mau bikin video murotal atau video ayat-ayat Al-Quran. Dan teman-teman boleh request ayat apa dulu yang mau didulukan, nanti biar dibikin foldernya dan di upload gitu. Nah, untuk begini animasinya ya cukup yang simple-simple aja ya, fade in, fade out. Sudah, ini juga sama, fade out, fade in gitu. Alhamdulillah. Oh iya, yeah. Sampai di sini juga kalau misalnya teman-teman perlu fade-nya ya, di sini udah ada fade-nya juga. Jadi teman-teman tinggal download dan masukkan ke sini. Nah, di sini ada fitur terbaru nih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ketimpa-timpa gini, fade-nya diklik di video jadi satu. Terus ini jangan lupa di layar 2, dan ini di layar 2 juga biar di atas gitu. Kalau menurut teman-teman ini terlalu tinggi, bisa teman-teman turunin, atau terlalu tebal, bisa opacity ya teman-teman turunin gitu ya. Oke. Alhamdulillah. Ini teman-teman tarik aja. Alamin. Oh iya, ini kan terlalu tinggi ya.
bagi teman-teman yang ngerasa terlalu tinggi. Nanti misalnya udah sampai ayat banyak, terus ditandain begini, ke kanan, create compound clip, terus nanti teman-teman tinggal diturunin aja. Dan ini diturunin juga. Gitu. Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, sekian video hari ini. Terima kasih sudah menyimak. Jazakumullah khair. Wa barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.